Pemirsa, berbagi takjil gratis biasanya menjadi momen yang menyenangkan bagi masyarakat, utamanya yang beragama Muslim. Ya, namun pemirsa, aksi bagi takjil oleh polisi di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara malah sepi karena warga mengira ada razia. Niat baik anggota Satlantas Polres Bau-Bau, Sulawesi Tenggara untuk berbagi takjil kepada masyarakat nyaris gagal. Akibat berpakaian dinas lengkap saat berbagi takjil di pinggir jalan, masyarakat mengira anggota polisi Bau-Bau sedang mengadakan razia. Tidak ada yang mau lewat. Orang kira sweeping ini. Akibatnya jalanan di tempat mereka membagi takjil justru sepi. Warga takut melintas karena mengira ada sweeping kelengkapan surat-surat kendaraan. Kami bersama personil Polintas Polres Bau-Bau sedang menyusun terkait dengan takjil itu. Kemungkinan ada yang menilai atau mungkin berprasangka ada kegiatan razia mungkin. Ternyata bukan. Itu bagi-bagi takjil. Aksi kocak ini kemudian viral di media sosial hingga mendapat jutaan penonton dan komentar, termasuk komentar YouTuber ternama Ria Ricis yang mengatakan ingin membantu para polisi berbagi takjil dan THR. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.